"Hai, jalan yuk." "Hah? Mau nggak jalan sekarang?" Terus kan kayaknya nggak dibalas tuh. Tiba-tiba pagi-pagi ngechat, anjing lah. Kenapa? Salahnya di mana? Masa tiba-tiba lu ketemu di nearby langsung, jalan yuk, tolu. Pasangan selingkuh ini nempel hingga dilarikan ke rumah sakit karena suami sah gantikan pelumas dengan lem. Gue kayaknya punya ketertarikan berlebih tentang hal-hal kocak seperti ini, men. 500 ribu, 500 ribu, astaga. 6 September, 7 September anjing tiap hari ini. Entah jenis apa yang merasuki doi tiap hari. Entah jenis apa, lu marah-marah tapi udah tetap lu kasih, gimana sih? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang apa-apa yang sekiranya sempat ramai di internet. Karena apa? Karena Januari lama sekali. Sekarang ketika gue record video ini, Januari baru tanggal 22. Kenapa bulan ini lama banget? Lu bulan ini kayak setahun sendiri. Gimana debat cawapres semalam? Apakah lu nonton? Apakah seru? Ketemu yang dicari? Ya. Anak sekecil itu berkelahi dengan profesor. Gue nonton semalam bersama membership dan terlalu kocak. Kalau kita bicara etika sepertinya akan jadi perdebatan lain, tapi intinya seru-seru. Kita tunggu aja debat yang terakhir. Dan sebenarnya gue gak tahu mau ngomongin apa, karena aneh-aneh banget, men. Asli, di Twitter, di Instagram semuanya aneh-aneh. Kayak gini deh, kita mulai dengan ini. Ada orang ngepost. Gue gak tahu kenapa di Twitter tiba-tiba sering banget muncul postingan-postingan dari komunitas marah-marah. Gue gak tahu kenapa, gue gak join, gue gak apa, tapi kayak muncul terus. Nah, salah satu permasalahannya adalah ada orang, ada cowok gitu yang gue gak tahu siapa. Dia ngajakin jalan cewek, tapi ketika katakanlah ditolak secara halus, dia tidak terima terus marah-marah. Terus dia ngebawa akun TikTok gue followersnya banyak, siap-siap viral ya gitu. Ada cicitan kayak gini, "Hai, jalan yuk." "Hah? Mau gak jalan sekarang?" Terus kan kayaknya gak dibalas tuh. Tiba-tiba pagi-pagi ngechat, anjing lah. Kenapa? Salahnya di mana? Sorry, kenapa ya? Bego. Dih, lu kenapa? Lu siapa? Lah, lu siapa tiba-tiba ngajak jalan? Lah, goblok, lu siapa? Goblok. Lah, nggak jelas. Iya, ini gua aja kaget lu masih ada yang pakai line cuma sekarang. Cewek tolol. Lah, tiba-tiba gitu. Malu kah? Kagak lah, tolol. Kerdus tolol. Kerudung kelihatan rambut tolol. Apaan sih? Lah, hidup gua ngapa lu ngatur, goblok, kerudung tapi nggak niat lah. Malu nggak bisa ngajarin hijab yang benar, kenapa bawa-bawa emak? Bilang aja lu malu gara-gara nggak gua respon jalan lu. Goblok, nggak tahu pakai kerudung, goblok. Apa sih? Ngetik aja nggak benar, goblok, etika. Lah, tiba-tiba etika, lu pikir debat capres. Terus tiba-tiba di gini. Gua viralin lu, WKWK, gokil. Si cowoknya ngomong, gue viralin lu. Di viralin aja lu, yang malu ini, yang ngajak jalan duluan siapa, yang chat duluan siapa, yang marah-marah ngatain goblok siapa. Gak perlu gue jelasin juga, orang tahu siapa yang goblok sih. Terus dia tiba-tiba gini, akun TikTok gue lebih banyak, gampang viral, siap-siap di TikTok. Nah, ini gue pengen cari akunnya siapa, tapi kayaknya disensor dah. Followersnya 77 ribu. Ay, 77 ribu berasa punya dunia lu. Gue liat-liat kelakuan lu kayak orang keren banget itu, bang. Siapa sih si Kinos-Kinos tai kucing ini? Lu terkenal banget, tapi gimana sih? Ma bapak lu yang menemukan bola lampu? Anjing, freak banget banget, aneh banget. Kenapa sih? Yang gua kesel tuh gini, dia ngechat, "Hai, jalan yuk, salsa." "Hah, mau gak jalan sekarang?" Gak dibalas kan, tiba-tiba anjing, kenapa? Salahnya di mana gua? Tiba-tiba anjing. Oh, ketemunya di line ini, people nearby, tau gak? Yang kalau kakak otak tuh dikocok-kocok. Masa tiba-tiba lu ketemu di nearby langsung, jalan? Duh, tolol lu, goblok. Lu pikir orang segampang itu? Gua, gak jelas. Dan gini, kan dia ngiriman screenshotan TikToknya dia katanya.
akun TikTok gue lebih banyak, followersnya 77.000 tapi likesnya cuma 500.000. Tapi ini tuh bener-bener yang kayak disensor sendiri gitu sama dia. Jadi kayak takutnya dia ngebawa-bawa akun TikTok orang yang disensor, terus kayak yang dia pengen menunjukkan powernya, dia punya power gitu, padahal tidak gitu. Ini kalau lu ketemu lanangan-lanangan kayak gini ya, apa yang harus dilakukan ya? Teriak goblok gitu. Jadi takutnya dia ngebawa nama orang sembarangan. Enggak, gue kadang mempertanyakan, lu ganteng banget tapi gimana sih bang? Ya elah, nih siapkan karcis sebelum masuk, lu bawa karcis gak? Bener, lu kalau ada orang ngechat kayak gini, either langsung lu blok atau lu teriak goblok gitu. Maksudnya kayak, keren banget tapi gimana sih abang? Ini orang ya. Kita muter-muter Twitter dulu deh. Dari kemarin gue jatuh cinta sekali dengan apa-apa yang ada di Twitter. Gue kadang tuh suka gini deh. Gue kadang suka kebingungan tentang hal-hal aneh yang pada akhirnya gue cari tahu tapi nggak penting gitu. Pasangan selingkuh ini nempel hingga dilarikan ke rumah sakit. Ternyata suami sah gantikan pelumas dengan lem. Pasangan selingkuh ini nempel hingga dilarikan ke rumah sakit karena suami sah gantikan pelumas dengan lem. Gue kayaknya punya ketertarikan berlebih tentang hal-hal kocak seperti ini, men. Jadi setelah gue cari tahu, kejadiannya sendiri terjadi di Guangzhou, China. Ada pasangan yang baru menikah gitu, menikah kayak setahunan gitu, yang mana suaminya ini kerjanya itu di perantauan. Jadi kayak suaminya tuh pergi-pergian mulu, jarang di rumah. Terus ada kecurigaan nih. Kecurigaannya berawal dari ditemukannya satu botol yang cukup misterius dan berisi cairan yang sepertinya digunakan untuk melakukan kegiatan dewasa itu ya. Awalnya dia gak nyangka, awalnya dia bingung, kayak ini apa nih. Diketahui wanita yang berselingkuh itu bernama Tru Wong, suaminya bernama Tan. Keduanya telah menikah selama lebih dari setahun. Terus Tan ini jadi manajer proyek di lokasi konstruksi, rada jauh gitu dari rumah. Kejadian ini bermula waktu sering video chat sama istrinya di malam hari, tapi akhir-akhir ini istrinya nggak ngejawab telepon. Mencurigakan dong. Kecurigaannya bermula di sini. Jadi si suaminya ini akhirnya izin ke bosnya kayak, "Wus, saya izin balik dulu bentar ya malam-malam." Pulang ke rumah, ngelihat istrinya tidur sendirian tapi nggak pakai apa-apa. Mencurigakan dong. Oh, sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kan kayak aneh aja gitu. Nah, terus ngelihat istrinya tidur, si suami tadi ngelihat ada botol aneh yang terletak di kamar mandi. Waktu dibuka isinya yaitu pelumas gitulah. Si suami yakin nih, kayaknya bini gue selingkuh dah gitu. Akhirnya karena dia, gue gak tahu mungkin dia iseng atau bagaimana, tapi akhirnya botol itu dia ganti isinya dengan lem. Nih, Tan mulai memasukkan cairan lem ke botol yang ditemukan sebelumnya. Terus dia juga masang kamera di kamar tidur dan ruang tamu. Oke. Terus, gak lama setelah itu, dia pun pergi, dicek CCTV, ternyata bener. Tiba-tiba ada cowok datang, istrinya meluk cowok itu, terus kayak dia pun melakukan hal-hal yang diinginkan. Ini masih diawasin di CCTV nih. Terus tiba-tiba si laki-laki tersebut meneteskan cairan tersebut, lalu kemudian gitu. Tiba-tiba setelah beberapa menit, si orang selingkuh ini, si istrinya sama cowok tadi, itu kayak ngerasa, kok lama-lama seret ya? Gimana sih? Terus kayak tiba-tiba nyangkut gitu, kayak gitu. Terus mereka terdiam, mereka bingung, dengan rasa malu, mereka pun pergi ke rumah sakit Guangzhou. Gua gak tahu bagaimana perginya. Ini kan nyangkut gitu loh, maksudnya gimana nih gitu berangkatnya gitu. Men, gue gak tahu ini beneran atau enggak. Ini beneran gak sih? Dari 7-8 miliar orang dunia kemungkinannya ada loh, men, beneran. Akhirnya keduanya di rumah sakit ngejelasin kalau keduanya mengalami kecelakaan saat berhubungan. Ya Allah, hingga menyebabkan bagiannya menempel. Iya.
Akhirnya perawat buru-buru bawa ke IGD untuk diperiksa, terus udah abis beritanya. Aja lucu banget. Suaminya apa kabar? Lemnya lem apa? Kan baunya beda. Iya. Well, kalau misalkan nafsu udah di atas kepala sih, kita cenderung lupa ya mungkin. Atau mungkin gak nempel. Tapi bangsanya kayak lem Korea gitu, yang lama-lama kering. Terus sakit kan? Ngapain sih kita kebayangin ini? Aneh banget sih berita aneh. Eh, kamu-kamu yang belum dewasa, menikahlah dulu. Gue juga gak tahu kenapa gue kebawa. Ini aneh banget bro, sumpah dah. Nah ini, asik berantem. Apakah lo udah pernah lihat video ini? Jadi, kita kan udah sempet ngomongin ini ya. Kita udah pernah ngebahas tentang konten tanya jawab settingan tai kucing yang cukup meresahkan beberapa waktu lalu. Terus tiba-tiba muncul lagi versi lainnya. Versi yang kurang lebihnya sama dan sepertinya tuh sama menyebalkannya dan konteksnya tuh sama. Intinya cuma pengen nyari keributan di internet aja gitu, bukan yang beneran tanya jawab. Ada pertanyaan gini, wajar gak sih pacar itu ngasih duit bulanan? Pacar ya? Wajar gak sih pacar ngasih duit bulanan? Pertanyaannya gitu. Terus jawaban cewek-cewek. Menurut lo wajar gak sih cewek minta duit bulanan sama pacarnya? Wajar. Wajar gak sih? Kalau menurut gue sih, apalagi emang cowoknya tahu diri, ya pasti ngasih lah. Kenapa wajar? Karena udah jadi pacar jadi gak apa-apa gak sih? Kewajiban. Kalau earningnya banyak gak apa-apa sih? Karena emang kewajiban cowok. Emang cewek ngasih apa? Sampai lo bisa bilang cowok wajar buat ngasih duit bulanan? Ya mungkin bisa jadi something. Karena cewek itu ngasih apa ya? Ngasih dirinya. Dirinya, kehadirannya, ya presence-nya lah ya. Keluarin, kasih sayang gak sih? Nemenin ya? Okay. Karena emang kewajiban cowok. Kenapa di kepala gue nenenin, bukan nemenin? Aneh banget gue. Dan dan ini jadi perdebatan cukup ramai gitu loh di internet. Karena orang mikirnya, pacar kan? Bukan suami gitu. Apakah emang mulai ada pergeseran gitu? Gue gak tahu ya. Apakah benar mulai ada pergeseran antara zaman dulu dan zaman sekarang, di mana zaman sekarang bahkan orang pacaran tuh kehidupannya seperti kehidupan berumah tangga pada umumnya, gue nggak tahu pasti. Tapi kayaknya balik lagi, ini yang ditanya tuh ya orang tertentu gitu, maksudnya dari dandannya, dari setelannya, dari pergaulannya kayaknya beda gitu, nggak kayak orang-orang kayak kita nih gitu, nggak yang kita masih jam 8 berangkat jam 5 pulang gitu loh. Lembur kena macet di Pulau Gebang sama perabatan Cakung tuh. Gak paham gue kenapa macet mulus itu. Karena lo tau gak apa yang terjadi pada akhirnya? Akan muncul tipikal cewek-cewek. Ini sorry ya, gue ngomongnya cewek. Tapi emang yang ditakutkan tuh gini. Muncul tipikal wanita-wanita yang seperti ini. Kamu mau nginep, betul. Ya udah jangan nakal. Ini ada video cewek gitu. Dulu dapat yang pelit, sekarang dapat yang royal banget. Wow, royalnya gimana tuh? Dia ngechat tiba-tiba kayak sangunya cukup enggak, tambahin. Mau berapa? Emang kurang. Jangan boros-boros, tambahin lagi. Ya udah tak transfer ya. Iya, berapa? Dua apa? 200. 200 tiba-tiba cepet jadi 300. Gua enggak tahu cecetan ini bener atau enggak. Tapi ini screenshotan ini datang dari cecetan dia gitu. Jadi si cewek inilah yang nge-screenshot, bukan si cowoknya marah-marah terus ditaruh di IG story segala macam. Ini cewek yang nge-screenshot dan cukup dipertanyakan gitu. Udah 200 itu kurang lagi, 300 kurang ya elah, ada ya elahnya. Enggak nakal lo ih, ya kalau bisa 1 juta lagi. Ah, ngemis banget tuh kayaknya. April 2, 1 juta ya. Ini gue gak tahu cowoknya royal atau bego. Tiba-tiba duitnya dipakai buat beli emas. Ya gak apa-apa sih sebenarnya, investasi. Oh ini dibeliin. Mau make emas kayak orang-orang gak apa-apa, kecil asal make. Akhirnya dibeliin 3 gram. Yo. Harga emas fluktuatif tapi kisarannya sekitar 1 juta, 1 gram 3 juta lah untuk emas ini. Kenapa? Aneh banget ya. Gue takutnya gue yang salah gitu. Gue takutnya emang udah begini gitu dan gue tidak menyadari perkembangannya gitu. Ini ada kasus satu lagi. Perkaranya gini, cecetan gitu dia. Mau lihat cewek selalu kekurangan duit gak? Ini dari orang di mana gitu.
gue mau beli baju deh, tapi apa, nggak punya duit, ya udah nanti ya abis gue kelar skate, oke. Terus tiba-tiba ngasih rekening, transfer, ini berapa, 1 juta. Kok lo bisa sih? Sebenarnya terserah lu juga duit-duit lu, tapi kan kayak kita jadi bingung akan bagaimana caranya bersikap gitu loh, menyikapi ini. Iya, yang besok mau renang sama siapa? Tambahin 150 dong. Anjing, ditanya sama siapa tidak dijawab. Dia pedulinya duit 150. Yo. Beberapa hari kemudian si doi minta lagi karena doi bilang mau renang. Oh, gara-gara awalnya si doi pengen beli baju, akhirnya gua kasih karena biar doi seneng. Terus doi keluar, lupa bawa duit sama temennya. Transfer lah, cepet 2.000. 2 jam kemudian si doi bilang besok mau kondangan. Kenapa kondangan minta duitnya ke? Akhirnya gue lebihin karena mikirnya biar irit gak minta lagi. Dan ternyata itu keputusan yang salah. Ini 3 September ini setiap hari Fenasi minta duit. Di sini doi udah minta lagi karena dia gak pegang duit dan temennya belum bayar utang. 500.000. 500.000. Astaga. 6 September, 7 September aja tiap hari ini. Entah jenis apa yang merasuki doi tiap hari. Entah jenis apa, lu marah-marah tapi lu tetap belum kasih, gimana sih? Mulai berpikir aneh, gue coba gak ngerespon tapi si doi marah nyuekin gue. Hah? Iya kan kamu ngasih buat apa kemarin 500 buat aku beli skincare kan sama ke salon. Tuh kan cuek, seterah kamu. Iya, aku gak mood ya. Dan ini adalah konteks membingungkan dari menjalani relationship dengan uang. Karena apa? Karena ketika lu gak ngasih duit, kelakuannya di doski itu pasti gini. Ya, ribet, daripada bete udah deh minta duit gak digubris. Ye, kocak. Ngopi mau ketemu Kak Dea minta duit. Dah. Capek deh nyari masalah mulu orangnya, aku malas berantem. Apaan sih ini? Gue sudah menikah jadi gue tidak menemukan masalah-masalah seperti ini. Pada akhirnya yang kayak gini tuh emang sudah normal kah? Atau ada timbal balik tertentu kah? Atau ini dia sugar daddy, sugar mami? Jadi kayak dipertanyakan gitu loh. Maksudnya hubungan anak zaman sekarang seperti apa? Masa mau pacaran sama anak orang harus nafkahin? Kalau misalkan pada akhirnya kesadaran cowoknya mau ngasih duit ya gak apa-apa. Tapi kalau sampai minta gitu kan jatuhnya kayak ngemis. Nah, tapi ini juga ada pertanyaan yang tepat nih. Bingung sih, gak royal nanti dikata mau kondo, royal dimanfaatin, nah gitu-gitu. Kan kita di internet tuh ada kemarahan yang sekiranya tuh kayak kadang susah untuk diperdebatkan karena kalau misalkan pacaran gak mau keluar duit, kayak katakanlah kasus waktu itu di mana ada orang abis jalan terus dimintain duit makannya segala macem, split bill bagi dua tanpa dikasih tahu terus akhirnya ceweknya kesel, itu kan orang ngelihat cowoknya ini kayak, kok lu kayak gitu sih gitu loh. Tapi di sisi lain ketika kayak gini, gimana? Kan pada akhirnya ketika yang royal-royal ini dimanfaatin, salahnya di cewek. Jadi kayak untuk mencari jalan tengah harus dua-duanya tuh saling ngobrol. Kalau misalkan lu ngerasa udah ada yang aneh, tiba-tiba gue tiap hari dimintain duit, gue bapaknya begitu gitu sih. Tapi ya meskipun demikian kita nggak tahu ini cacetannya beneran apa enggak. Dan juga dari mana gue kagak tahu. Coba kita pertanyaannya gini, cewek wajar nggak minta duit bulanan? Pacar ya, wajar nggak menurut lo? Coba Ayang, gimana? Enggak lah. Oh iya, tergantung lingkungan, benar, tergantung lingkungan. Itulah kenapa orang bilang, apa yang membesarkan lu adalah lingkungan lu. 70% lu besar di mana, itu yang akan membentuk lu menjadi pribadi seperti apa. Dan mungkin, karena emang secara circle mereka semua demikian, kayak, lu dikasih duit gak sama cowok lu? Iya, gue dikasih 1 juta, gue bulan ini, lu berapa? Gue doang 5 juta. Terus ada yang disamping, kalian dikasih duit sama pacar gitu. Nah, itu, jadinya dia juga kayak minta demand yang sama, akhirnya mencari cowok yang... tahu juga sih. Jadi kayak tipikal berantem cewek-cewek tongkrongan gitu. Iya. Ya, saya. Gimana sih? Harus ada ini, harus ada permainan pundak. Saya. Temen aku setiap bulan dikasih uang sama pacarnya, kamu kok enggak? Cowoknya bakal bilang apa? Ye, goblok. Ya, lucu banget. Nah, ternyata ini adalah dari akun yang sama yang bikin pertanyaan ini. Minimal cowok bawa berapa untuk sekali ngedate? Menurut lo, cowok minimal bawa berapa sih buat sekali ngedate? 500 cukup sih buat sekali pergi. Dan di sini tuh kisaran harganya rasanya di 500
sampai 1 juta. Yang mana kayaknya emang levelnya bukan levelan kita, bro. Kita makan mie ayam aja udah happy kok. Maksudnya kayak pertemuan gue sama istri gue sekarang mie ayam, bro. Kagak yang fancy-fancy makan all you can eat. Kagak, mie ayam. Mie ayam, bro, yang lebih enak. All you can eat ribet masak sendiri. Ini tuh dari akun TikTok apa sih? Gue penasaran dah. Karena emang kayaknya intensinya tuh bukan untuk mencari jawaban sesungguhnya. Intensinya adalah untuk mencari keributan yang ada. Cewek wajar gak minta duit bulanan. Dan ternyata ini tren loh, Ben. Maksudnya banyak yang kayak gini. Cewek wajar gak minta duit bulanan? Wajar banget. Cewek tuh cantik butuh modal kan? Butuh skincare, butuh makeup. Masa cowok malah sih jalan sama cewek yang gak makeup, gak skincarean, yang ada dekil, buluk gitu kan? Jadi ya menurut gue wajar-wajar aja kalau misalnya dapat uang bulanan. Minimal sebulan berapa ya? Ya 2 juta, 3 juta lah minimal. 2 juta, 3 juta tuh, gokil. Gokil. Ya berarti sederhananya level yang dia cari bukanlah level UMR. Kalau UMR udah setengahnya, men, abis, men. Kasian banget dia kagak makan, dan beli bensin berangkat kerja ngapain. Yang dia cari mungkin bos-bos gitu. Tapi kalau gak dikasih, jauh-jauh deh. Cewek ajar gak minta uang bulanan? Kalau selama pacaran sih, enggak ya, Kak. Nah, ini baru. Takut aja dicap matre dan kelihatannya kita enggak mandiri aja. Jadi lu enggak mau ya? Enggak. Tapi kalau misalkan dia kasih, lu mau takut dicap matre. Takut dibilang matre dan enggak mandiri. Bukan iya. Lebih-lebih ke karena malu dicap matre, bukan yang gua mandiri. Saya wajar enggak sih minta uang bulanan? Wajar sih, gua juga dikasih sama cowok gua. Oh, dikasih. Iya. Enggak, gue gak minta. Siapa sih yang nolak kalau dikasih duit? Emang dikasihnya berapa tuh? Tiap waduh, itu rahasia. Oh, enggak dikasih, lu mau? Gak mau. Apa? Cewek zaman sekarang gak dikasih duit? Ya, tau lah. Kenapa dia selalu ngebawa state zaman sekarang sih? Maksud gue kayak, emang, itu yang jadi pertanyaan gue. Emang zaman sekarang begitu banget? Gitu loh. Apa? Bagi apa? Bagi duit. Gue kira bagi minum gue kasih aku, Wak. Bagi duit tiba-tiba. Soalnya nanti ketika sudah menikah, dompetmu bukan milikmu lagi, anak muda. Dompetmu tiba-tiba yang darinya awalnya di celana hilang entah kemana. Tiba-tiba udah lu buka isinya, muncrat-muncrat kemana-mana tuh ya, gitu. Gue bingung gimana meresponnya. Rada aneh soalnya jawabannya harus gimana ya. Sederhananya gini, secara lingkungan kita beda, udah. Tapi emang ada lingkungan yang mau membiarkan itu? Lah ini. Lah Bamba tadi ini membiarkan itu sekali. Kayak dengan happy-nya bilang wajar banget. Gue balikin ke lu, menurut lu wajar atau tidak, itu aja. Intinya, dalam relationship apapun, ngobrol itu bagaimana perkaranya. Rada shock juga sih kalau misalkan lagi pacaran harus keluar 2-3 juta. Ada ya? Kalau as a gift gitu, as a hadiah gitu, gue masih akan oke gak sih? Oh ini nih, akun IG-nya nih. Yang komen aja mana? Yang komen, hahaha, bahasa spek kodok gini. Kenapa spek kodok? Parah banget lu, parah lu. Gue ketawa lagi. Oh ini video lama. Oh, sebenarnya video lama dan seperti hal lain di dunia, kalau semisal lu taruh di IG, lu tahu kan komen-komen orang IG tuh sepek-sepek banget gitu. Tergantung dari value si cewek, udah miskin, muka kentang, minta tefan tiap bulan, kesetaraan itu penting, seng. Marah-marah dia. Pacar bukan bapak sih gue gitu. Ngasih duit bulanan mah gak wajib, yang wajib tuh sholat. Nah gitu, gitu mbak. Ya elah, gampang aja tuh buat cowok-cowok ya. Kalau misalkan ditanya-tanya kayak gitu, aneh bener dah. Jadi gini, ada sebuah video. Video ini kesebar di Twitter, sempet rame dan perkaranya juga sempet gede banget waktu itu.
intinya ada orang-orang motor trail, motor trailan gitu, atau motor trail kan, yang dia naik motor ngetrail. Wah, jelas sekali itu penjelasan. Jadi dia naik motor di jalanan-jalanan yang sekiranya medannya tuh cukup berat, untuk nggak tahu, mungkin nyari pengalaman, nyari apa, gue nggak tahu. Cuman intinya perkara motor trail kali ini diprotes sama banyak orang di internet setelah melihat video ini. Kejadian sendiri terjadi di Bandung, cuman untuk kapannya itu belum ada kejelasan, tapi ramai di sosial media tuh sekitaran minggu lalu. Ada pemilik kebun pisang yang marah-marah. Dia marah-marah karena ada event yang ngelewatin kebunnya dan merusak. Kenapa bisa sampai merusak? Karena sebenarnya event trail ini sendiri sudah ada jalurnya, sudah ada treknya tersendiri lah, tapi karena jalannya itu rusak karena terguyur hujan dan jalannya macet, akhirnya banyak orang-orang yang ngebuka jalan sendiri, masuk kiri kanan ke kebun-kebun warga, kebun pisang. Terus ada satu bapak-bapak di sini, satu bapak-bapak ini tuh marah-marah. Di sini sih statenya ini pemilik kebun ya, tapi ternyata ini bukan. Cuman gini, dia marah-marah nih. Ya Pak, karena macet maaf Pak ya, nanti digantiin Pak ya. Gantiin. Sekarang. Oh, sekarang. Oh, siapa? Saya gantiin sekarang Pak. Sekarang Pak, saya gantiin. Kesel karena banget bukannya kayaknya. Jangan marah-marah Pak ya, karena ini ada panitia nanti juga digantiin lagi. Dari saya digantiin, dari saya digantiin, dari panitia nanti digantiin, oke okay, Pak ya. Berapa Pak digantiinnya Pak? Mohon maaf, berapa? Kita 15 satu koli saya. Ah, 15.000. 150 itu? 150. Satu orang. Per koli. Per koli itu gimana? Enggak ngerti. Udah ke sini aja 100 lah. Ya, karena saya baru itu 100 dikasih 50. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ini ada jalurnya sendiri nih. Ada jalurnya, cuman karena jalurnya rusak, orang tuh nah ini masuk-masuk gerbong pisang tuh kebun warga. Kesel gak sih kayak? Tadi setelah gue cari tahu, bapak ini tuh bukan pemilik dari kebun pisang ini sendiri, tapi kayak semacam pekerja gitu, maksudnya orang yang kerja harian atau apa ngurusin kebun itulah pokoknya. Dan bapak ini mungkin kayak kesel banget karena kayak dia yang nanem, terus tiba-tiba ngeliatin pohon pisang itu pada hancur berantakan gitu, terus dia kesel. Soalnya gimana men, ini liatin motor-motor tiba-tiba nyangsang masuk-masuk ke tempat. Gua tahu mungkin di beberapa sudut pandang orang yang suka naik motor-motor trail kayak gini tuh seru mungkin menurut mereka, tapi kan gimana ini pohon pisang kecil-kecil. Ya Allah, kan ini ada jalannya bang, di sini kan ada jalannya, kenapa lewat situ? Pohon pisang jatuh ambruk ya. Ah, kasihan bener. Eh, Ara tadi nanya, bukannya emang tujuan mereka ini mencari jalan-jalan lumpur? Sebenarnya iya, tapi kayak di satu titik tuh ada yang macet banget gitu loh, ya sampai nggak bisa jalan. Terus mereka mungkin mikirnya kayak, ah gatel gue kalau misalkan kagak kemana-mana gitu. Terus akhirnya dia nyari jalan sendiri, marah-marah. Setelah ngeliat ini kan, akhirnya orang mikir kan, orang mikir kayak harusnya yang ganti ya orang-orang yang keluar jalur dong. Kenapa panitia yang suruh bertanggung jawab? Permasalahannya adalah, ya tetap itu panitia yang tanggung jawab karena siapa lagi kalau bukan panitia gitu loh. Yang ngomong untuk bilang kayak apa saya nyewa lahan ini ya untuk saya teretan, ya kan panitia. Kalau misalkan ada hal-hal di luar kendali seperti ini, tetap tangannya panitia yang ngomong gitu. Perkaranya sempat rame dinaikin sama Lambe Tura. Aduh pisangku. Terus sempat juga naik di TikTok. Di TikTok tuh views-nya sampai banyak gitu, kayak sampai 7,3 gitu. Pohon pisang jadi korban. Gue sendiri gue nggak tahu sebenarnya kenikmatan seperti apa yang didapatkan dari melakukan hal-hal seperti ini, gue nggak tahu karena gue kan gak ngikut-ngikut kayak gini. Tapi mungkin ya ini subjektif aja gitu, dan subjektifnya tuh ketika ditaruh di internet orang ngerasanya kayak ya lu sih sembarangan gitu. Nih ini bukan yang punya kebun sih bapak tadi, klarifikasi dari pihak dianya tuh yang punya kebun tuh sebenarnya yang ini. Terus yang punya kebun tuh sebenarnya udah sempet tahu kalau semisal tempatnya ini mau dijadiin ajang trek-trekan gitu. Si bapak ini chill sebenarnya. Nah mungkin karena yang pekerjanya si bapak tadi itu tidak tahu akan terjadi hal seperti itu, makanya marah-marah.
sakit hati banget sih gue kalau misalkan udah ngurusin dari kecil ke gede tiba-tiba ada orang sotoy dateng ngangeng-ngangeng. Maksudnya udah banyak gitu contoh-contoh dari perkara ngetrel-ngetrel terus rusak. Kayak waktu itu yang bunga Edelweiss rawa kalau gue gak salah, yang bawa bapaknya tuh sampai marah-marah banget, sampai sedih biar banget ngelihatnya. Gue ingetnya yang Edelweiss rawa itu karena gue sempat bikin videonya. Ya, seperti ini. Iya, sampai tinggal tanah doang gitu. Maksudnya, masa itu tidak dijadikan pelajaran gitu loh. Cuman akhirnya ya gini. Ada klarifikasi, dan klarifikasinya adalah pihak panitia bertemu langsung dengan petani pisang dan sudah mengganti kerugian yang dialami warga sekitar. Semila dua, abisnya masih kena panitia, cuma gak cuma di zona itu, tapi masih kena tanggung jawab abis sarerea lah. Tapi menurut lu, etis gak? Anjing, kita tiba-tiba bicara etis gak etis tuh. Menurut lu etis gak? Maksudnya yang ditakutkan adalah ntar semua orang mikirnya kayak, ah yang penting minta maaf ganti rugi, gue rusakin kayak apa juga gak apa-apa gitu loh. Yang padahal ada usaha kerja keras, keringat bercucuran yang tidak dilihat gitu. Gue sih bete ya kalau gue punya anak besar, gue besarkan seperti anak sendiri. Tiba-tiba ada orang lewat digeber-geber anak gue. Pengen gue tampol aja. Kenapa? Kenapa gue digeber-geber ya? Tapi ya pada akhirnya masalahnya sudah selesai. Terus mas-masnya juga di TikTok sudah memiliki kegiatan baru. Ini video juga perkara udah lama. Kalau kayak gini solusinya gimana? Kata gue solusinya sederhana gitu. Lu kasih tahu kayak, lu jangan ada yang keluar jalur ya. Lu kalau ada yang keluar jalur, gue geber-geber motor gue di kuping lu gitu. Kalau misalkan lu keluar jalur, muka lu gue pampang di tol Cileumbeulewi. Cileumbeulewi. Aneh banget. Oh ini kita tutup dengan ini deh. Karena ini sempat ada yang nge-tag gue di perkara ini dan gue gak tahu bagaimana sudut pandang lu tentang ini. Karena gini, ada ibu-ibu ngelabrak karyawan minimarket gara-gara ngejual susu kadaluarsa. Terus anaknya jadi sakit dan dia datang ke Alfamart marah-marah gitu. Buka muka bu! Sini muka bu! Sini muka bu! Kak, kau seharusnya lebih teliti menengok gak marah-marah gitu. Oh, nangis, getar ibunya. Gue gak tahu sih ini pihak Alfamart udah ngeluarin statement apa belum ya? Jadi kayak susunya tuh udah kadaluarsa. Kadaluarsanya tuh kayak bulan Desember gitu. Terus dibelinya di bulan Januari kalau gue gak salah. Terus anaknya jadi sakit gara-gara itu. Nah, orang pun di internet bilang kayak, ya kita gak bisa nyalain satu sisi doang dong. Kenapa ibunya gak ngecek? Yang jadi pertanyaan gue, seinget gue ya, ada teman gue yang kerja di retail-retail kayak gini. Susu atau apapun produk untuk bayi, ketika sudah dekat masa kadaluarsanya, itu biasanya ditarik. Iya, dan ada bagian tersendiri yang harus mengecek, ini kadaluarsanya berapa lama lagi. Bahkan kalau nggak salah tuh kalau misalkan 60 hari mendekati expired, itu udah harus ditarik, tidak boleh ditaruh di rak gitu. Apakah ada kesalahan ibunya juga? Ya mungkin, kita nggak tahu. Tapi ketika belanja, itu ada SOP yang menyebutkan kalau misalkan lu beli susu atau apapun produk untuk bayi, roti deh, sesimpel roti, dikasih tahu seharusnya expirednya kapan. Ketika lu bayar di kasir, itu dikasih tahu kayak susu deh, kayak ibu susunya ini ya, rasa ini, expirednya tanggal segini gitu. Harus gitu, emang ada SOP tersendiri. Nah kalau kayak gini, yang disalahkan jadinya siapa? Gitu, ibu Humaira ini datang ya, ya lu tau lah misalnya. Mungkin lu gak paham kondisinya, tapi untuk seorang ibu yang punya anak gitu, apalagi anaknya masih kecil, ketika ada kejadian kayak gini kan ya, yang dicari sebab akibat aja. Apakah kita bisa bilang ini ada kesalahan dari ibunya juga? Gak yakin harus disalahin soalnya, karena salah satu alasan kenapa ada SOP tersebut adalah karena banyak orang yang tidak melihat itu. SOP ngasih tahu kadaluarsa kapan itu karena ya orang cenderung kayak kesekip aja nih ngelihat kadaluarsa. Gue aja lupa. Emang kapan terakhir kali gue ngeliat tanggal kadaluarsa sesuatu? Itu popcorn gue beli 3 bulan lalu, ternyata kadaluarsanya kemarin tanggal 18. Gue baru tahu itu. Jadi kayak
Oh, enggak bisa dibandingin sih sama produk untuk bayi, tapi kan gimana ya? Menurut lu ini kesalahan dua belah pihak atau satu aja? Enggak pernah pengecekan barang aja udah salah, kalau dicek juga enggak mungkin ada yang kadaluarsa. Terus orang lain juga enggak akan kena. Kalau misalnya SOP-nya adalah 2 bulan bahkan sebelum expired udah harus ditarik, berarti kan itu keskip berapa lama gitu loh. Gila, mama ngelabrak bro, gokil. Saat dikonfirmasi, Corporate Affairs Director Alfamart Solihin menegaskan pihaknya langsung bergerak cepat melakukan penelusuran. Solihin membenarkan bahwa konsumen telah membeli produk sereal bubur bayi, kemudian pulang ke rumahnya, baru besok hari ada video ini yang ngelabrak mbak-mbak kasir. Tadi kita telusuri dari kode expired dengan produk-produk yang sama di waktu penjualan itu terjadi. Mohon bersabar. Nah ini, Alfamart tentunya tidak mentolerir apabila ada unsur kesengajaan dari pihak pegawai toko yang sengaja memberikan produk kadaluarsa. Masih diinvestigasi tapi. Gini deh, menurut lu, apakah dua-duanya salah? Atau karyawannya doang? Atau ibunya doang? Karena kalau gue pribadi sih ya, gue sudah memiliki kepercayaan loh sama toko-toko seperti ini, maksudnya minimarket-minimarket seperti ini. Jadi harusnya barang yang mereka jual tidak membahayakan, bahkan dalam artian udah expired gitu. Segitu percayanya gue, makanya gue gak pernah ngecek-ngecek yang aneh-aneh gitu. Apalagi kalau misalkan bungkusannya masih bagus. Ya berhati-hatilah kawan, apalagi kalau misalkan lu beli roti, roti cepet banget kadaluarsanya sumpah. Ada beberapa tempat jualan yang rotinya tuh udah kadaluarsa sebulan, dua bulan. Kita gak tahu. Ada roti-roti yang gak ada tanggal kadaluarsanya. Waktu kita makan udah rasa apa ini? Coklat kok tiba-tiba netes. Ini sih murni kesalahan anak toko yang gak menjalani sistem first in first out. Kan AS itu apa? Asisten store, shift store, achieve, bahkan manajer udah sering kali bilang perhatikan tanggal expire. Konsumen kan tahu ambil antri bayar, tapi si ibu juga salah sih gak cek expired makanannya sebelum beli. Nah. Mungkin kayak aku gak pernah ngecek-ngecekin karena itu bukan hal-hal yang penting-penting banget kali ya. Mungkin orang akan bilang kayak, ya lu kagak ngecek karena barangnya lu beli Indomie doang bang, gitu kan. Iya, Indomie kalau kadaluarsa pun paling bumbunya jadi kotak. Jadi keras gitu, waktu dibuka dia patah-patah. Kagak bubuk. Udah mie-nya tuh udah gak enak tuh rasanya tuh. Nah aneh. Tapi ya, itu dulu, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ada satu video sebenarnya yang pengen gue bahas, tapi gue bahas di Encart aja soalnya berbahaya. Yuk lanjut. Jadi ada karyawan minimarket gitu, Mau masuk ke dalam. Terus ini ada bapak-bapak nih, ada bapak-bapak belanja, bawa anak. Anaknya disuruh jalan sendiri kan, disuruh jalan sendiri. Nah, waktu bapaknya keluar, anaknya tuh kayak dibiarin aja. Terus waktu ada orang datang, pintu kebuka, anaknya jatuh sama bapaknya, si karyawan ini dipukulin, digebukin gitu. Padahal karyawan udah minta maaf. Menurut lu ini salah siapa? Ini salah bapaknya, goblok aja lu. Anak kagak digandeng. Mikirin dirinya sendiri, lu kagak tahu anak lu ketutupan tawon Indomaret. Anak lu ketutupan tawon, makanya mas-masnya gak ngeliat. Akhirnya didorong, jatuh. Anak lu pegangin, tawonnya ini nutupin. Si paling ngebela anak, padahal anaknya didiemin di belakang jalan sendiri. Lebih fokus sama kembalian, bro. Buru-buru banget pengen naruh kembalian ke ini, yang buat nyumbang. Yaelah. Tapi ini orang lu pukulin sembarangan gitu. Ini terakhir kabar yang gue denger ya, kayaknya pihak kepolisian pun turun tangan gitu. Kejadian 10 Desember ternyata. Baru rame. Dia yang goblok kagak ngeliatin anaknya, orang disalahin. Bahkan setelah karyawan tersebut berusaha meminta maaf dengan mengangkat tangan, pria tersebut terus melakukan pemukulan. Nah, keren banget kalau dikata begitu ya. Tahu gak apa yang terjadi? Dia tuh bukan takut anaknya kenapa-napa, dia takut anaknya ngadu ke maknya. Terus maknya mukulin si suaminya gitu. Emang aneh lu, aneh. Udah gitu doang NKT ya, cabut, mantap.